Okay, saya ingin berkongsi dengan anda adalah teknik potongan seakan berlian, iaitu daripada Luna Collection. Lalu. Apa macam pasal? Hai bersama HR Pakar Emas akan berkongsi tentang keunikan Oro Italia 916. Koleksi ini sangat terkenal dengan rekaan yang sangat unik dan berkualiti. Koleksi ini telah berkembang dengan lebih banyak pilihan dan menawan bagi memenuhi cita rasa setiap pelanggan. Sekarang Echa ingin kongsikan mengenai fitting, iaitu keunikan untuk koleksi barangan Oro Italia yang terdapat pada cincin Oro Italia 916. Terdapat comfort fit yang sangat selesa, khas untuk si pemakai. Okey, untuk cincin yang mempunyai comfort fit ini, berlekung sedikit di bahagian dalam dan ianya tiada tajam di bahagian sisi seperti cincin biasa. Lengkung tersebut menjadikan pemakaian lebih selesa untuk digayakan di bahagian dalam. Pilihan terbaik untuk cincin pernikahan dan juga pertunangan. Sekarang Kak Echa nak berkongsikan tentang gelang tangan oval versus round. Okey, seperti kita tahu, gelang tangan oval ini lebih nampak kepada modern design dan juga untuk round lebih nampak kepada classic design. Di mana bahagian untuk round kebanyakannya hanya ada satu design dikelilingi atas dan bawah. Untuk nampak lebih modern, gelang tangan oval ini apabila ada terdapat kawasan atas yang berdesain di bahagian bawah, kebanyakannya adalah high poly. Jadi mereka yang nak nampakkan barangan ini lebih modern akan memilih untuk oval. Untuk nampak lebih klasik akan memilih untuk round. Okey, Oro Italia mempunyai gelang tangan yang berbentuk oval untuk mengikut bentuk tangan dan dia lebih selesa untuk dipakai. Sebab apa? Bila kita dapat pakai barangan ini, dia terletak cantik mengikut pergelangan tangan kita. Okey, perkongsian tentang koleksi Cleopatra. Cleopatra adalah seutas rantai tangan, tetapi apabila digayakan, Cleopatra akan nampak lebih terletak seperti gelang tangan. Di bahagian dalamnya sangat selesa untuk kita dapatkan satu bentuk bangle yang bulat. Perkongsian yang kedua yang Kak Echa ingin kongsikan tentang keunikan Oro Italia, iaitu berkaitan dengan warna. Salah satu di tangan Kak Echa barang yang sangat unik, iaitu menggunakan teknik Cataphoresis Lacquer dan warnanya berasal dari lapisan proses salutan polymer coating yang tidak memberi kesan kepada berat dan juga kualiti emas. Tambahan pula untuk menampilkan rekaan yang sangat trendy ini dan ianya sangat sesuai bagi mereka yang inginkan keunikan. Si pemakai akan lebih nampak menyerlah dengan keunikan warna dari teknik lapisan Cataphoresis. Keunikan yang ada lagi pada koleksi Oro Italia, iaitu emas yang berwarna rose ataupun merah jambu. Tidak asing lagi untuk kita di Malaysia ni apabila dapat gayakan koleksi berwarna merah jambu. Dia menjadi satu trend terkini. Okey, Oro Italia 916 mempunyai warna emas yang asli daripada campuran emas dan juga tembaga yang bukannya salutan daripada rose. Keunikan seterusnya yang Kak Echa nak kongsikan dengan anda itu kemasan potongan berlian. Potongan berlian ini adalah teknik buatan tangan sepenuhnya oleh tukang emas yang sangat berpengalaman, menghasilkan permukaan dan juga sisi yang sangat tepat. Setiap manik yang dihasilkan dapat memberikan kilauan seperti berlian yang mempesonakan. Untuk koleksi Cavour pula adalah koleksi di antara idaman setiap wanita. Penggunaan benang emas yang diperbuat daripada emas 916 dan kemudian digilap dan menggunakan teknik pintalan dapat menghasilkan sebuah rekaan yang sangat eksklusif. Koleksi Zili adalah seutas rantai tangan yang sangat minimalis, kombinasi dua jenis manik yang bersaiz kecil dan juga potongan seakan berlian di bahagian sisi manik sahaja dan menampakkan lebih moden. Okey, koleksi Zili dicantikkan dengan dua jenis kekemasan, iaitu high polish dan juga diamond cut yang sesuai untuk penggemar minimalis, sangat sesuai digayakan dengan style stacking bersama bracelet daripada koleksi Oro Italia yang lain. Terdapat satu lagi koleksi bangle, iaitu dalam bentuk Luna Collection, iaitu didatangkan berbentuk oval di bahagian sisi tepi terdapat potongan seakan berlian. Keseluruhan barangan menggunakan teknik high polish, gaya versatile untuk wanita untuk penuhi cita rasa yang unik. Untuk dapatkan koleksi Oro Italia 916 dalam bentuk cincin, terdapat juga koleksi Aurelia di mana bahagian atasnya diberi kekemasan potongan seakan berlian, menampakkan seperti berlian dan juga kilauan yang sangat memukau. Sangat sesuai bagi mereka untuk dapatkan cincin sebagai cincin pertunangan ataupun pernikahan. Ini adalah pilihan yang tepat, iaitu Aurelia Collection. Perkongsian seterusnya, iaitu keistimewaan pada clasp ataupun cangkuk. Untuk koleksi Oro Italia 916, ada berbagai jenis clasp yang kami akan sesuaikan dengan setiap koleksi. Salah satunya di tangan Kak Echa adalah daripada koleksi Cleopatra menggunakan hidden lock. Koleksi barangan Cleopatra ini lebih nampak penuh dengan menggunakan hidden lock dan juga kekemasan barangan ini lebih nampak menarik.
bagi koleksi seterusnya, iaitu koleksi yang sememangnya menjadi keunikan pada setiap wanita, iaitu daripada Amore Bracelet. Seperti kita tengok pada satu koleksi ini terdapat seperti pendant, tetapi ini adalah seamless Amore, di mana ini adalah hook pada barangan ini, di mana bila kita dapat gayakan koleksi ini, menampakkan dia penuh, tidak kelihatan hook pada koleksi Amore ini. Okey, bagi koleksi Dalila dan juga Vasano, dia mempunyai kelebaran yang agak berlainan daripada koleksi barangan yang lain. Kami memilih steel spring bagi mengukuhkan lagi barangan ini dan juga menampakkan barangan ini lebih selamat. Untuk koleksi seterusnya, iaitu daripada Luna Collection, menggunakan dua jenis teknik lock ataupun clasp, iaitu hidden lock dan juga double lock yang lebih secure, dan barangan ini lebih nampak penuh. Setakat ini sahaja perkongsian tentang keunikan Oro Italia 916 bersama Kak Echa hari ini. Diharap dengan perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua tentang keunikan Oro Italia 916. Dan jangan lupa like, share dan juga subscribe. Dan kita akan berjumpa pada video akan datang.